bencana kebakaran hutan di negara Australia yang telah banyak memakan korban jiwa. Komisi 1 DPR RI mendukung program pengiriman satuan setingkat peleton Zeni TNI pada misi bantuan kemanusiaan ke Australia. Hal ini merupakan cara Indonesia menjaga hubungan baik dengan negara sahabat. DPR RI bersama pemerintah berkomitmen mensukseskan Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 dan Pekan Paralimpiade Nasional atau Perparnas ke-16 tahun 2020 di Provinsi Papua. Selesai kunjungan kerja spesifik Komisi 4 DPR RI ke rumah dinas Bupati Gunung Kidul, Yogyakarta. Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh pemerintah daerah dalam mencegah penyebaran virus antraks yang terjadi di daerah Gunung Kidul. Terima pemirsa Mirsa, apa kabar? Tentunya Anda berjumpa bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu seorang parlemen bersama saya Yusra Hayanti dan rekan saya. Saya Mindy Iya, kalau bisa pada pagi hari ini pengalaman saya adalah batuk-batuk. <tuk> nah, Tapi kalau misalnya juga nih ya, banyak sekali tadi malam saya mendapatkan uh, pesan melalui WhatsApp mengatakan bahwa ini harus hati-hati untuk menjaga kesehatan sekarang. Memang ini juga dikaitkan juga dengan virus corona bisa jadi ataupun juga misalnya flu, flu burung juga bisa jadi. Karena kalau misalnya memang himbauan dari para dokter Indonesia mengatakan bahwa hati-hati untuk misalnya uh, berhadapan dengan yang sedang sakit. Yang sedang sakit kalau bersin. Nah, ini harus hati-hati juga karena penularan itu bisa lewat udara. Dihasarankan jangan sampai uh, bergantian uh, makanan atau sharing makanan, minuman dan kemudian juga misalnya Anda berkeluarga jangan sharing yang namanya handuk. Hmm, Setelah handuk ya. Belum? ini udah dengar sih informasi seperti itu ya, mm -hmm. pakai handuk. Tapi sebentar dulu tapi kita harus menyapa pemirsa pada saat ini atau setiap pagi live Ini kalau kita bicara masalah live, nih sebelah saya ini tergepo-gepo kalau bicara dari tadi ya Mungkin kita harus live, menunggu ya. dengan kemacetan atau ya. berpacu dengan kemacetan Ini memang di Jakarta selalu dihantui dengan macet, apalagi hujan tadi pagi ya Betul, hmm. hujan ras ya Hah? Hujan ras Hujan deras, tapi nggak basah semuanya. Basa semuanya. Nah itu dia kalau dikaitkan juga dengan hujan deras, penyakit-penyakit hmm. yang sedang dilanda apa namanya di saat pancar hoba ataupun misalnya musim hujan seperti ini, di, dilihat juga ada beberapa juga penyakit ataupun virus ya yang uh, berasal dari negara lain. Kita harus waspada ya, kalaupun misalnya ada teman-teman yang sakit, bukan berarti kita uh, bagaimana bersikapnya, tapi kalau misalnya bisa menjauhi ataupun bisa menggunakan masker itu jauh lebih baik. Jangan lupa cuci tangan terus. Ya harus tetap jaga kesehatan ya. Iya. Hmm. Nah mengawali pagi ini saya akan berikan dulu tiga berita utama. Yang pertama, DPR RI dukung pengiriman bantuan militer padamkan api di Australia. Terkait bencana kebakaran hutan di negara Australia yang telah banyak memakan korban jiwa, Komisi 1 DPR RI mendukung program pengiriman satuan setingkat peleton Zeni TNI pada misi bantuan kemanusiaan di Australia atau ke Australia, masuk kami, dan hal ini merupakan cara Indonesia menjaga hubungan baik dengan negara sahabat. Berikut berita selengkapnya: terkait bencana kebakaran hutan di negara Australia yang telah banyak memakan korban jiwa. Komisi 1 DPR RI mendukung program pengiriman satuan setingkat peleton Zeni TNI pada misi bantuan kemanusiaan ke Australia. Hal ini merupakan cara Indonesia menjaga hubungan baik dengan negara sahabat. Ditemui saat rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan Luar Negeri, Panglima TNI, dan BNPB di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, anggota Komisi 1 DPR RI Jazuli ini mengatakan, hubungan baik antara Indonesia harus dijaga saat Indonesia mengalami musibah, negara Australia mengirimkan bantuan yang cukup besar. Ini merupakan momen yang yang tepat untuk membantu Australia mengatasi kebakaran hutan. Waktu ada bencana di eh, Sulawesi, di Palu segala macam itu eh, ikut juga mengirim pasukan untuk membantu, mengirim bantuan maksudnya untuk membantu meringankan beban saudara-saudara eh, kita yang ada di Indonesia. Anggota Komisi 1 DPR RI Farah Putri Naila mengatakan, pengiriman bantuan pasukan militer dalam rangka pemadaman kebakaran hutan di Australia merupakan strategi diplomasi pertahanan antara Indonesia Australia. Farah menambahkan, Australia sebagai negara sahabat sudah seharusnya mendapatkan bantuan dari Indonesia. Selain itu, hal ini menunjukkan rasa kemanusiaan negara Indonesia. Karena memang dari sejarahnya sendiri, Indonesia dan Australia ini memang sudah menjadi sahabat dari dulu. Jadi apa salahnya kita memberikan perbantuan ke Australia yang juga sedang menghadapi krisis karhutla sama kayak kita sebelumnya. Kemudian juga diharapkan ke depannya dengan ini, hubungan militer Australia dengan Indonesia bisa semakin erat. Hilman Didayat dan Teguh TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 1 DPR RI Jazuli ini mengatakan bahwa hubungan baik antara Indonesia harus dijaga saat Indonesia mengalami musibah negara Australia mengirimkan bantuan yang cukup besar. Dan ini merupakan momen untuk atau momen yang tepat untuk bisa membantu Australia mengatasi kebakaran hutan. Jazuli juga menegaskan bahwa Komisi 1 menyetujui pengiriman bantuan pasukan militer Indonesia ke Australia namun harus memperhatikan kondisi kesiapan anggaran. Nah, kalau misalnya memang untuk membantu uh, negara sahabat, melihat juga Australia padahal misalnya ini juga menjadi negara yang sangat bersih, sangat tertib, sangat indah, kayak eh, sangat udaranya itu sangat bersih sekali. Ternyata juga masih bisa uh, terkena uh, bencana kebakaran hutan uh, sangat prihatin sekali dan kalau misalnya memang yang namanya hubungan bilateral ataupun kerjasama antar dua negara negara-negara sahabat ini juga perlu dilakukan terus menerus saling bantu membantu semoga saja nanti untuk bantuan Indonesia sudah diberikan ini juga dapat bermanfaat untuk uh, apa namanya warga uh, negara Australia di sana ya karena memang Australia tengah mengalami kebakaran <coughs> yang cukup besar ya artinya kalau bicara masalah bagaimana hubungan Indonesia dengan Australia ini bergantian lah karena kalau Indonesia dilanda musibah Australia juga or atau negara yang kali pertama biasanya memberikan bantuan kepada Indonesia. Betul sekali. Kemudian di berita kedua terkait dengan DPR RI dan pemerintah <coughs> komitmen sukseskan PON 2020. DPR RI bersama pemerintah berkomitmen mensukseskan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 dan Pekan Para Olimpiade Nasional atau Peparnas 16 tahun 2020 di Provinsi Papua. Berikut berita selengkapnya. DPR RI bersama pemerintah berkomitmen mensukseskan Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 dan Pekan Paralimpiade Nasional atau Perparnas ke-16 tahun 2020 di Provinsi Papua. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung rapat gabungan bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemuda dan Olahraga, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, serta sejumlah pimpinan daerah Provinsi Papua dan komisi terkait penyelenggaraan PON 2020. Dalam konferensi persnya, Puan menyatakan sukses PON dan Peparnas meliputi sejumlah aspek, yaitu sukses administrasi, penyelenggaraan, prestasi dan keamanan. Menurutnya, kesuksesan gelaran ini akan menjadi langkah strategis untuk menjaga keutuhan NKRI. DPR RI mendesak pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Papua serta kabupaten kota penyelenggara PON 20 untuk bekerja keras mensukseskan PON 20 dan Peparnas 16 khususnya dalam hal keamanan, percepatan penyelesaian pembangunan venue dan ketersediaan akomodasi. Ketiga DPR RI mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala Bin dan TNI Polri untuk menjamin keamanan di Provinsi Papua. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengungkapkan pelaksanaan PON dan Peparnas akan dilaksanakan pada 20 Oktober hingga 2 November 2020 pasca gelaran Pilkada serentak 23 September 2020. Acara pembukaan sendiri rencananya akan diselenggarakan di Stadion Papua Bangkit. Itu uh, direncanakan akan dilakukan oleh yang Mengerjakan pembukaan ASEAN Para Games jadi eh, sudah bisa dibayangkan bagusnya, ya. Gitu, kemudian tempatnya di eh, Stadion Papua Bangkit, Fajar Ilhami dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung rapat gabungan bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemuda dan Olahraga, TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara atau BIN, serta sejumlah pimpinan daerah Provinsi Papua dan Komisi Terkait Penyelenggaraan PON tahun 2020. Dalam konferensi persnya, Puan menyatakan bahwa sukses PON dan PeParnas meliputi sejumlah aspek yaitu aspek <tuh> askes juga sukses administrasi penyelenggaraan prestasi dan keamanan. Menurutnya kesuksesan gelaran ini akan menjadi langkah strategis untuk menjaga keutuhan NKRI. Ya kalau misalnya nanti PON eh, selanjutnya ataupun misal 2020 akan eh, berlangsung di Papua. Itu berarti juga harus ada berbagai persiapan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, terutama untuk masalah keamanan, bagaimana bentuk keamanan yang akan uh, diberikan oleh pemerintah untuk tetap menjaga PON tahun 2020 ini tetap berjalan secara lancar dan damai. Ya, benar-benar ya nanti tahun di 2020 ya atau mm -hmm. di tahun ini bisa mm -hmm. berjalan dengan baik walaupun tempatnya sangat jauh banget ya. Papua soalnya. Papua. Mungkin ini mm -hmm. salah satu Bentuk bahwa Papua tidak dianaktirikan ya, ya. Jadi tetap diselenggarakan di sana Kemudian ya. di berita ketiga terkait dengan Komisi 4 DPR RI Apresiasi penanganan antraks di Kabupaten Gunung Kidul Tim kunjungan kerja spesifik Komisi 4 DPR RI Mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Dalam menangani dan mencegah penyebaran virus antraks Dengan memberikan pengobatan terhadap korban Dan melakukan vaksinasi terhadap ribuan hewan ternak yang ada di Kabupaten Gunung Kidul Berikut berita selengkapnya ditemui seusai kunjungan kerja spesifik Komisi 4 DPR RI ke rumah dinas Bupati Gunung Kidul, Yogyakarta. Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh pemerintah daerah dalam mencegah penyebaran virus antraks yang terjadi di daerah Gunung Kidul. Dengan melarang hewan ternak untuk keluar dari daerah tersebut dan segera melakukan vaksinasi terhadap ribuan hewan ternak lainnya. Selain itu, Sudin berharap agar pemerintah daerah dan pusat dapat bersinergi dan berkoordinasi dalam melakukan tindakan pencegahan di setiap sektor, mulai dari pertanakan hingga tempat pemotongan hewan ternak, sehingga masyarakat dapat menghindari kontak dengan hewan maupun daging hasil ternak yang terjangkit antraks. Ya pencegahannya harus ada komunikasi yang baik antara kabupaten, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat. Kan di sini juga kan ada balai besar veteriner. Paling nggak kan harus ada komunikasi tiap bulan. Pencegahannya bagaimana gitu. Anggota Komisi 4 DPR RI Bambang Purwanto menambahkan, terkait dengan sejumlah hewan ternak yang sangat banyak di daerah Gunung Kidul, pemerintah daerah diharapkan dapat membentuk dinas tersendiri yang dapat berkonsentrasi dalam melakukan penanganan dan pengawasan terhadap hewan-hewan ternak yang ada sehingga dapat menjaga kualitas dan kesehatan hewan ternak yang ada. Membentuk dinas tersendiri karena jumlah ternak di Gunung Kidul ini sudah cukup besar sehingga perlu dinas tersendiri agar lebih fokus untuk menangani ternak yang ada di Gunung Kidul dan ini aset bagi Indonesia Dari Gunung Kidul Yogyakarta Ferdian TVR Parlemen melaporkan Dikatakan Ketua Komisi 4 DPR Sudin yang mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh pemerintah daerah dalam mencegah penyebaran virus antraks yang terjadi di daerah Gunung Kidul dengan melarang hewan ternak untuk keluar dari daerah tersebut dan segera melakukan vaksinasi terhadap ribuan hewan ternak. Ya kalau misalnya memang e, sudah e, mengetahui ya ada beberapa misalnya penyakit-penyakit yang e, menyerang kembali kepada ataupun yang bisa menyerang pada hewan-hewan ternak memang harus segera diantisipasi karena kalau misalnya memang sudah terkena misalnya antraks misalnya ini berbahaya sekali dong ya. Ya benar sekali jadi memang dalam rangka fungsi pengawasan juga ya uh -huh. anggota anggota DPR dari Komisi 4 terutama yang melakukan kunjungan ke, Kira -kira. ke Gunung Kidul ya, jadi ya, memang benar. -benar Perlunya antisipasi sesegera mungkin jika terjadi sesuatu hal yang harus diantisipasi dari awalnya. Jadi sudah mm -hmm. uh, menjadi contoh ya nanti ke depannya yeah. bahwa provinsi-provinsi lain pun juga harus melakukan hal yang sama pada saat misalnya sudah menemukan masalah kepada terhadap hewan ternak harus segera mengambil langkah mm -hmm. antisipatif lebih awal. Pemirsa, tiga informasi sudah mengawali suara parlamen pada pagi hari ini karena kami akan jeda terlebih dahulu. Kami sudah siap nih dengan beberapa surat kabar kabar yang terbit pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana masih bersama kami tentunya di suara Parlemen. mari berpartisipasi dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Saat ini masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan aspirasinya terkait naskah akademik dan rancangan undang-undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI melalui aplikasi Simas PUU. Bagaimana caranya? Simak sampai akhir ya. Pertama, silahkan mengakses website Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Kemudian, klik menu aplikasi SIMAS PUU, lalu pilih Naskah Akademik atau Rancangan Undang-Undang. Setelah muncul daftar Naskah Akademik atau Rancangan Undang-Undang, silahkan klik kolom detail, kemudian isi data diri Anda pada kolom kuesioner dan berikan pendapat Anda pada kolom jawaban yang telah tersedia. Kemudian, Anda dapat mengu Mengunggah data pendukung pada kolom upload dokumen sebagai penunjang pendapat Anda. Mudah, bukan? Ayo berpartisipasi menjadi bagian dalam perancangan undang-undang. Harian Kompas, begitupun juga harian umum, pikiran rakyat sudah ada di meja kami, pemirsa. Dan sepertinya, kalau misalnya kami mengintip sedikit, bahwa memang pada pagi hari ini masih berkisar. Mengenai kasus yang terjadi di Wuhan, Cina, yaitu adalah penyebaran virus corona, dan tentunya apa saja yang akan kami bacakan ke hadapan Anda, kami masuk dalam headline surat kabar. Di surat kabar Kompas pada pagi hari ini mengangkat izin tinggal diperpanjang pemerintah Indonesia memperbolehkan warga Cina yang masa berlaku visanya sudah habis untuk tinggal lebih lama di Indonesia. Hal ini dilaksanakan setelah penutupan penerbangan diberlakukan. Iya dong, kalau misalnya nanti kan juga sudah, apa namanya, dilarang warga negara Indonesia. Jangan ke sana, walaupun misalnya juga mungkin membawa warga negara Cina untuk kembali ke negaranya. Ini kan berbahaya juga, ya. Jadi, memang di-stop dulu, ya, karena memang eh. juga penerbangan beberapa negara, terutama di Indonesia, juga sudah menutup, baik dari Cina ke Indonesia ataupun sebaliknya. Ya. Jangan sampai, ya, kemudian di pikiran rakyat Cina mesti hargai langkah Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah menutup sementara penerbangan dari dan ke Cina. Aziz meminta pemerintah Cina tidak perlu marah dengan kebijakan tersebut. Menurutnya, langkah itu tersudah atau sudah tepat sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Corona yang oleh WHO telah dinyatakan sebagai darurat global. Ya, dirasa juga memang pastinya Cina juga bisa menghargai ya sikap-sikap hmm. negara-negara lain tidak hanya Indonesia pada saat misalnya sudah mengetahui bahwa sumber dari virus corona itu kan berasal dari Cina Ya, jadi kalau bicara masalah meng saling menghargai, mm -hmm. harusnya Cina mau menghargai ya, tidak mm -hmm. boleh yeah. baper. Bilateral, <laughs> ya. hubungan bilateral. Informasi lengkapnya pemirsa ada memang di Harian Kompas begitu pun juga di Harian Umum Pikiran Rakyat. Setelah ini kami akan jeda kembali karena kami akan, akan kembali ke hadapan anda dengan tema pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Sepertinya belum usai untuk misalnya mengantisipasi ataupun misalnya mencari uh, cara untuk misalnya menghapus masalah uh, virus corona di uh, Cina dan saat ini juga diisukan bahwa ada lagi selain virus corona bahwa flu burung juga melanda di negara tersebut. Hah, Jadi ada dong, lagi. Kan? Ada lagi flu burung. Itu informasi barunya. Hmm, ini luar biasa. Jadi tak henti-hentinya kalau kita bicara Cina setelah corona sekarang oh, kasih ada lagi juga. flu kasian burung. loh, kasihan loh. Maksudnya udah hmm. udah ada virus corona kemudian juga ditambah lagi flu burung ya, gitu ya banyak sekali ya Bagaimana? mau udah di Indonesia dibully kenapa harus dijajah ya. ataupun uh, Cina udah mulai merasuk ke beberapa aspek hmm, ya dengan termasuk penduduk hmm. uh, mempunyai jumlah penduduk yang begitu besar ya, ya tapi sekarang uh, dikasih uh, apa namanya tantangan baru atau cobaan baru yaitu virus corona plus flu burung flu burung ini akan kami angkat ke hadapan anda pada pagi hari ini pemirsa tapi kami berikan dulu informasi lengkapnya dalam tajuk surat parlemen berikut ini Cina. Wabah penyakit belum berhenti menyerang Cina. Belum usai perjuangan untuk menghentikan penyebaran virus corona di Wuhan. Wabah flu burung dilaporkan terjadi di Provinsi Hunan, Cina. Cina melaporkan wabah flu burung H5N1 yang sangat patogen di sebuah peternakan di kota Shaoyang, Provinsi Hunan Selatan. Hal itu diungkapkan oleh Kementerian Pertanian dan Pedesaan Cina. Kasus tersebut terjadi di sebuah peternakan dengan 7.850 ayam, 4.500 diantaranya telah mati karena flu burung. Pihak berwenang telah memusnahkan 17.828 unggas setelah wabah terjadi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menyatakan wabah itu sebagai darurat kesehatan global. Tetapi mengatakan tidak merekomendasikan pembatasan perdagangan internasional atau perjalanan. Penetapan status darurat itu tidak terlepas dari penyebaran virus corona Wuhan secara global, di mana terdapat kasus infeksi di lebih dari 20 negara. Untuk itu DPR mendorong Indonesia waspada terhadap makanan dari China. Karena adanya virus flu burung yang juga berbahaya bagi kesehatan, terlepas dari protes Dubes Cina terhadap penghentian impor makanan dari Cina, karena kita adalah negara berdaulat. Ya pemirsa, kini giliran kami hadirkan di segmen uh, ini, di segmen dialog sudah hadir bersama kami di sini anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Daerah Pemilihan Jawa Barat 8. Beliau adalah siapa lagi kalau bukan Pak Herman Heron. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Herman. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kita matching biru-biru. Ya. Iya. -biru. <laughs> <laughs> ya, kalau misalnya Pak Herman melihat Uh, Cina sudah uh, hmm. terkena virus corona, kemudian ditambah lagi kata isunya flu burung. Ini sudah double lah ibaratnya. Melihat dengan kondisi seperti ini, sebenarnya di Cina itu ada apa ya? Ya, saya kira kan pertama Cina ini kan berpenduduk besar, hmm. gitu ya. Yang kedua juga uh, wilayahnya luas dan wilayah daratan. Jadi memang risiko dari wilayah daratan ketika ada endemik hmm. uh, penyakit yang menjadi pandemik, gitu ya. Hmm. Dan ini juga yang kemudian sekarang begitu cepat penularan dari e, virus corona Yang saya kira bukan saja mengkhawatirkan terhadap Cina Tetapi juga karena warga Cina banyak Terus juga kemudian banyak juga yang berkunjung ke negara-negara lainnya Bayangkan saja 1,4 miliar penduduk yeah. Cina gitu ya Dan sebagian juga mereka ekspansi bisnisnya juga kemana-mana nah sehingga ini dikhawatirkan kemudian bisa menjadi penular kemana-mana nah oleh karena itu keputusan yang tepatlah ketika pemerintah kemudian menghentikan atau menutup pintu-pintu masuk ya terhadap arus orang pertamanya arus orang baik yang masuk maupun yang transit gitu untuk di seluruh bandara penerbangan dan angkutan laut Ya di seluruh pintu masuk lah gitu ya Dan kemudian disusul oleh ditutupnya uh, seluruh masuk dan keluarnya barang Menurut saya ini adalah keputusan yang tepat kami dukung Toh juga ini adalah keputusan yang sementara Sambil nanti bagaimana kondisi di Cina sendiri bisa kemudian diselesaikan ditemukan antivirusnya dan tentu e, penyebaran bisa dilokalisir dan kemudian tidak membahayakan terhadap e, negara lainnya. Kan penyebaran ini kita tidak pernah tahu mm -hmm. ya. Ini kan mikrobiologi gitu ya, sangat kecil dan kita tidak pernah akan melihat bagaimana penyebaran itu terjadi. Oleh karenanya, hanya dengan kewaspadaanlah kita harus bisa antisipasi itu. Yang kedua, eh apa yang kemudian ditimbulkan dampaknya oleh itu. Mm -hmm. Ya, tentu kalau kemudian eh, arus orang keluar masuk dari Cina itu ditutup, pertama bagaimana dengan eh, izin tinggal warga negara Cina, Tiongkok yang ada di Indonesia? Mm -hmm. Tadi sudah diperpanjang mm -hmm. bagi warga negara Cina. Saya juga berkomunikasi dengan teman-teman eh, eksportir, jangankan sekarang ini untuk uh, komoditas pangan komoditas mm -hmm. yang itu terindikasi uh, menjadi media penyebaran gitu ya, yang di sektor mining saja sekarang mereka yeah. juga tidak bisa keluar dari mm -hmm. Indonesia, tidak masuk, bisa masuk ke Cina mm -hmm. gitu, nah oleh karena itu dampak mm -hmm. itu pasti akan mm -hmm. ada ya, misalkan sebagian besar wisatawan yang ada ke Indonesia itu mm -hmm. kan dari Tiongkok yeah. juga Nah, kalau kemudian bahwa ada penutupan sementara eh, masuknya warga negara warga negara Tiongkok ke Indonesia, ya tentu eh, wisatawan kita akan menurun. Nah, kalau kemudian ini juga agak lama posisinya dan bahkan disusul dengan menutup beberapa keluar masuk barang yang selama ini menjadi komoditas eh, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok. Ya, tentu. Kedua belah pihak akan terdampak. Ya. Pertama, ya, kita akan kehilangan depisa yang selama ini menjadi depisa kita karena arus barang dan jasa masuk ke uh, Tiongkok. Ya. Yang kedua, ya, kita akan ada uh, defisit komoditas tertentu atas uh, barang yang diimpor dari Tiongkok. Tapi, nah, ada untungnya nanti uh -huh. saya di ujung ya, karena apa? Misalkan bawang putih gitu ya. Bang putih ini kan sebagian besar sekarang diimpor dari impor dari tiongkok ya. gitu ya, kemudian buah-buahan ada sebagian sayur-sayuran gitu ya, terus komoditas-komoditas lainnya yang tentu ini akan mengurangi uh, komoditas yang selama ini diperkuat oleh impor hmm. dari tiongkok. tiongkok. Nah harus berpikir nggak bisa diam apalagi dalam waktu dekat kita akan menjelang masuk di Ramadan dan Idul Fitri kan. Ya mesti jauh kita bicarakan mm -hmm. gitu ya. Harus ada persiapan. Terus bagaimana kalau kemudian ternyata virus corona ini penyebarannya jangka waktunya panjang dan kemudian luasannya semakin meluas di Tiongkok gitu. Berarti apa? Ada risiko kita ada penurunan di sektor pariwisata, ada penurunan devisa karena mm -hmm. kita tidak bisa ekspor ke Tiongkok ada penurunan kemampuan eh, pengadaan barang dan jasa lainnya yang diimpor dari Tiongkok untuk Indonesia. Nah, ini adalah sisi yang tentu harus disiapkan secara matang. Kementerian Perdagangan dan Industri harus eh, bicara secara maraton bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat karena jika kemudian supply itu akan berkurang. Ya meski meski memang tidak tidak hari ini hari ini pakai. Biasanya kalau komoditas komoditas impor itu hari ini pakai dia long term kemudian baru kemudian ada impor lagi gitu ya. Tapi bahwa ini akan ada pengaruhnya pasti. Apa pengaruhnya? Ya harga akan naik. Hukum ekonomi akan berlaku ketika kemudian suplainya berkurang, demand-nya tetap atau bahkan demand-nya naik, ya pasti akan terjadi kenaikan harga. Nah, kalau sudah kenaikan harga ini akan memicu inflasi kepada seluruh segmen dan seluruh sektor. Oleh karena itu, Menteri Perdagangan sekarang harus merekap mana saja yang e, saat ini akan dipengaruhi oleh e, temporernya penutupan pintu masuk pemasukan barang, orang maupun e, jasa. Sehingga ini akan memicu terhadap kelangkaan atau kekurangan terhadap barang tersebut. Ini harus segera direkap sehingga juga hmm. ada langkah-langkah dari mana ini untuk menutup ini hmm. untuk dalam waktu tertentu ini gitu ya. Tetapi ada hikmah di balik itu. Kita dituntut juga akhirnya ini ada peluang gitu, ada peluang. Kalau dulu bawang putih mungkin mungkin impornya itu 20 ribu ton misalkan, misalkan gitu ya. Saya belum lihat datanya. Kami nanti akan rapat dengan menteri perdagangan menanyakan khusus bagaimana uh, situasi kondisi komunitas tertentu yang saat ini uh, diimpor dari Cina. Nah, kami melihat bahwa ini adalah peluang besar bagi seluruh pelaku sektor-sektor tertentu yang selama ini kita tergantung dari Cina. Yeah. Kita bisa mempersiapkan menambah kapasitas produksi dalam negeri dengan harga yang cukup baik. Tanpa ada kemudian intervensi import, yang ini bisa kita isi dari produksi dalam negeri. Tapi kita. sejauh mana, Pak, e, kesiapan, misalnya, bicara masalah UMKM, masalah petani, ataupun pedagang, misalnya, jika, misalnya, kalau sekarang kan baru hewan yang sudah mulai di-stop yeah. untuk keluar ataupun masuk. Nah, ketergantungan terhadap Cina kan cukup tinggi. Yeah. Nah, apakah memang kita siap jika memang nanti akhirnya benar-benar ditutup, baik dari hewan, ataupun pakan, ataupun bahkan mungkin elektronik juga akan di stok Iya. Yeah. Dalam sistem perdagangan dunia saat ini kan wasitnya adalah WTO gitu uhum. ya WTO akan menyemprit kalau kita terlalu memperketat perdagangan uhum. Yang eh, apa namanya basisnya tarif gitu Nah tetapi ini ada alasan yang kuat iya. Kita untuk mengurangi ketergantungan itu Oleh karena itu tadi saya katakan Bagaimana kemudian seluruh sektor itu duduk bareng ya. Kementerian Perdagangan punya data Datanya ini loh Oh ini buah-buahan dan hortikultura ini banyak sekali diimpor dari Cina Ya panggil kementerian atau diundang kementerian pertanian Duduk bersama di sana uh -huh. Pak Menteri ini, ini kurang ini Karena kami stop in, karena pemerintah menyetop ini Maka ada kekurangan supply untuk komoditas A, B, dan C uh -huh. Uh -huh. Gimana? Siap nggak? Kalau nambah sampai sekian nggak siap Oke kalau nggak siap ya dicari Di negara mana? Jangan sampai kemudian persoalan ya. situasi susahnya uh, Tiongkok di dalam menghadapi virus corona ini kemudian juga menjadi kesulitan warga negara Indonesia jangan juga mm -hmm. begitu mm -hmm. gitu ya apalagi sekarang uh, di Cina sedang mewabah virus flu burung uh, gitu ya belum lagi ada indikasi kemudian sar juga akan muncul di sana gitu mm. dan dalam situasi musim dingin itu akan prosesnya akan panjang gitu karena tidak ada pemanasan sehingga kemudian bakteri itu bisa terisolir gitu ya. Mm, yeah. Nah, ini yang menurut saya harus kita khawatirkan bersama dan e, di balik semua ini tentu ada peluang yang juga ini jangan disia-siakan oleh kita. Ada alasan kita untuk e, membalance terhadap neraca perdagangan. Kita mm. terlalu jauh defisit perdagangan Indonesia dan Cina gitu. Mm. Nah, kalau kemudian sedang ada situasi yang memungkinkan kita untuk membangkitkan Hal-hal yang tentu bisa diisi oleh kemampuan produksi dalam negeri, ya ayo kita kita siapkan ini dengan baik. Pak Herman, nanti kita akan lanjutkan Oke. kembali pemirsa anda jangan kemana-mana perbincangan kami dengan Bapak Herman Heron akan kami lanjutkan setelah jeda berikut. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Mari lapor LHKASN. Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHKASN melalui aplikasi Siharka. Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silakan mengakses siharka.menpan.go.id untuk membuka aplikasi Siharka. Lalu, login dengan username dan password Anda. Lengkapi profil dan ubah password Anda dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai. Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan. Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga tafsiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen utang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHK ASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, Penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya, serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHKASN. Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan. Anda masih bersama kami di suara parlemen. Pak Herman ini agak menarik juga. Bicara negara-negara lain, sudah memprotek baik barang maupun manusianya yang keluar dan masuk ke Indonesia. Tapi ini duta besar Indonesia malah justru yang dari Cina. Justru protes, kenapa Indonesia justru memprotek, misalnya impor dari Cina masuk. Nah, tanggapan Bapak gua gak mana? ya. Mungkin di sana kan juga ada beberapa hal yang dibicarakan oleh hmm. pemerintah Cina terhadap duta besar kita di sana, dan tentu mungkin dalam. ...takaran ya, dalam takaran tertentu, ini sesungguhnya belum dalam kategori yang sangat membahayakan. Tetapi kan sebagai negara yang sayang terhadap rakyatnya dan antisipasi, kita tahu bahwa eh, tidak pernah bisa memprediksi secara pasti. Buktinya yang begitu ketat dengan peralatan yang canggih, deteksi yang luar biasa... Negara yang penduduknya kecil seperti Singapura juga sudah ada masuk e, terjadi e, seseorang yang terjangkit dengan virus corona itu. Apalagi Indonesia yang bordernya juga sekarang menurut saya perlu diperkuat gitu ya. Saya pernah juga dulu mengurusi tentang perkarantinaan misalkan. Kan beda-beda tipis lah karantina hewan, tumbuhan dan e, hasil hutan dengan dengan karantina kesehatan, kalau kita keluar masuk di border, gitu ya, ke luar negeri, di negara-negara tertentu, kan sudah deteksinya sudah luar biasa, dan bahkan petugas mereka sangat cermat untuk bisa melakukan deteksi kepada siapapun yang keluar masuk, apalagi yang jenisnya kasat mata, gitu. Nah, ini tidak kasat mata, kita tidak bisa melihat gitu, bagaimana dengan pergerakan orang yang begitu banyak. Petugasnya yang uh, tidak memadai, petugasnya yang sangat, sangat sedikit, uh -huh. kita bisa melihat bagaimana Indonesia ini pintu masuknya banyak sekali. Di mana-mana menjadi pintu masuk internasional, di mana-mana menjadi bandar udara internasional, mau melewati mana aja ke Indonesia uh -huh. bisa masuk. Hampir seluruh batas wilayah Indonesia adalah pintu masuk. Nah, kalau kemudian tidak ada kebijakan yang secara makro menutup terhadap situasi ini, kita akan dikhawatirkan kemudian ini justru akan menjadi wabah yang tidak bisa dibendung di Indonesia. Nah, kalau sudah kemudian terjangkit mm -hmm. itu akan sangat lebih mahal untuk kita bisa melakukan tindakan kuratifnya gitu ya. Justru tindakan preventif inilah yang menurut saya kita perlu dukung bersama oleh seluruh elemen, oleh seluruh pihak. Kita dukung bersama. Toh ini juga dalam waktu yang sementara. Ekspor impor juga kan uh -huh. tidak derasnya, tidak hitungan jam, tidak hitungan waktu, uh -huh. tetapi hitungan durasi tertentu sehingga bisa dihitung kembali. Kalau nilai kebutuhan dalam per tahun itu sekian, kemudian ini merupakan bagian konsensus Antara kedua belah negara, merupakan perjanjian e, antar B 2 B, yaitu kan durasinya bisa digeser gitu. Yang penting bahwa ini adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh pemerintah. Yang tentu, dalam rangka melindungi segenap rakyatnya agar virus yang membahayakan ini belum ditemukan antivirusnya, dan penyebarannya sangat cepat, dampaknya hmm. sangat e, begitu mengkhawatirkan. Proses e, asimilasi di dalam metabolisme manusia pun begitu cepat. Dan ini sangat dikhawatirkan, apalagi Indonesia berpenduduk sangat besar. Gitu ya, terus hmm. situasinya kan, katanya virus itu menyebar di dalam. Uh, sebuah lingkungan yang uh, kurang bersih dan kurang higienis, gitu ya. Mm -hmm. Nah, kalau kemudian uh, ini masuk Indonesia, kan kita punya kekhawatiran. Kekhawatiran itu yang tentu hal paling mungkin adalah menutup dulu sumbernya. Gitu, mm -hmm. kalau kemudian ada sumber yang bocor, netes-netes di mana-mana, ya yang harus ditutup, bukan tetesannya, tetapi sumber bocornya di mana, yeah. sehingga tetesnya akan berhenti gitu berarti pr besar juga ya pak pada saat nanti misalnya sekarang ditutup let's say lah kita bilang bisa tiga bulan bisa enam bulan dan kemudian juga sekarang virus flu burung juga katanya merebak di sana nah berarti kalau misalnya import ini terjadi kembali atau dibuka kembali pintu importnya nah ini kita harus hati-hati terhadap hewan ternak kan belum tentu juga kan masih atau sudah tidak membawa virus lagi benar nggak seperti itu gini kira -kira? contoh saja contoh ya indonesia dulu pernah endemik penyakit kuku mulut Mm -hmm. terhadap sapi, mm -hmm. Indonesia ini bukan sumber uh, sumber negara yang memiliki potensi terjadinya penyakit kuku dan mulut. Mm -hmm. Indonesia bebas dulu pada pada waktu itu impor dari mana dari mana mana mm -hmm. gitu ya. India salah satunya yang juga sumber penyakit kuku mulut dan banyak negara lain yang tentu secara country nggak bebas. Mm -hmm. Nah, pada waktu itu karena terbuka bebas, kemudian Indonesia menjadi endemik penyakit kuku dan mulut. Hmm. Gitu, akhirnya apa yang terjadi? Seluruh hewan kita harus musnahkan. Hmm. Dalam koloni tertentu yang terindikasi terjadi penyakit kuku mulut harus yeah. dimusnahkan. Kalau sudah dimusnahkan, pertama yang rugi adalah rakyat masyarakat, seperti flu burung. Kalau flu yeah. burung terjadi, hewan itu harus dimusnahkan, harus hmm. dikubur gitu ya. Yang rugi siapa? Ya negara akan keluar budget juga untuk membasmi itu. Tetapi yang kedua, rakyat akan menderita karena usahanya akan kehilangan usahanya. Yang ketiga, rakyat umum, rakyat banyak juga akan susah karena apa? Harga ayam akan naik gitu. Jadi antisipasi itu sangat penting. Tindakan preventif itu sangat penting dari sekedar sebuah persoalan ekonomi, sosial, politik. Jadi momentum kita masih punya kesempatan hmm. untuk tetap menjaga ini dengan baik. Ya, kita harus betul-betul bisa e, menghentikannya sehingga pada suatu suatu saat nanti tentu ini bisa dijalankan. Nah, bagaimana kalau waktunya agak panjang? Ya, sambil persoalan ini hmm. e, kita tutup, ya coba bicarakan ini dengan pihak Tiongkok. Kita juga harus baik-baik juga gitu ya. Hmm. Karena e, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang sempurna ya. yang dia bisa berdiri sendiri yang dia bisa uh, tanpa ada bantuan pihak lain. Jadi oleh karena itu juga pihak Indonesia harus membicarakan mendiskusikan persoalan ini sehingga kemudian tidak menjadi dispute ya tidak ada hal yang uh, menjadikan pihak lain merasa bahwa Indonesia mengambil untung dari situasi ini padahal hmm. ya Indonesia benar-benar secara tulus ini adalah persoalan untuk melindungi rakyatnya. Pak, kalau misalnya juga berarti kan melihat sampai saat ini juga ada banyak sekali warga negara Indonesia yang mulai resah, mulai gelisah dengan adanya uh, vi, apa virus-virus corona ini. Himbauan yang uh, paling tepat dibutuhkan masyarakat saat ini itu apa menurut Bapak? Ya, kita harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh otoritas negara ini hmm. gitu ya. Mungkin kalau berbicara persoalan teknis virus corona ini teman-teman di komisi 9 lebih fasih gitu ya. Lebih paham itu terhadap bagaimana uh, penyebarannya terus penanganannya, penanggulangannya. Mungkin teman-teman yang di uh, kesehatan lebih lebih paham itu. Tapi in case secara umum dalam pandangan saya bahwa kita uh, harus tetap melakukan kegiatan biasa saja kalaupun kemudian bahwa kita kehilangan pangsa pasar sementara untuk mm -hmm. Cina karena ada teman-teman saya juga yang hari ini membicarakan sampai kapan persoalan ini. Nah, kalau sampai kapan ya kita juga harus melakukan pembicaraan di mm -hmm. dalam negeri gitu ya. Sampai sampai kapan kita juga harus menunggu mm -hmm. dan kemudian terhenti sistem mm -hmm. perdagangan ini. Nah, kalau kalau kemudian situasinya lebih parah lagi tiba-tiba terjadi persilangan antara virus SARS dan e, corona misalkan mm -hmm. ini kan lebih parah lagi mm -hmm. nanti gitu. kalau kita melihat dampak di Cina saja sebagai negara yang kuat secara ekonomi yeah. kuat secara politik yeah. ya dan mereka negara yang semuanya menjadi urusan negara gitu mm -hmm. negara e, sosialis komunis Kan memiliki satu komando, memiliki satu komando yang kuat. Kemudian, mereka ketatanegaraannya tertata pada setiap tingkatan e, pemerintahannya, baik uh -huh. di tingkat pusat, di tingkat provinsi, di tingkat kota. Mereka kuat begitu, kewalahan gitu ya. Yeah. Uh -huh. Apalagi kalau kemudian e, terjadi di negara kita gitu, yeah. kita untuk membangun saja sekarang. Masih sangat tergantung, mm -hmm. ya. Pembiayaan investasi masih sangat tergantung mm -hmm. dari negara lain. Komoditas-komoditas yang diperlukan sehari-hari, kita juga masih tergantung dari negara lain. Yeah. Kemudian, e, untuk apa namanya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kita juga masih butuh negara lain. Komoditas-komoditas hasil. Dari sumber daya alam kita juga masih membutuhkan negara lain dan Cina sebetulnya menjadi mm -hmm. uh, sentral meskipun bukan investasi terbesar yeah. di mm -hmm. negeri ini tetapi paling tidak bahwa ini ada pengaruh besar dan satu hal barangkali yang tidak terhubung secara langsung adalah uh, terkoneksi langsung ya mm -hmm. bagaimana dengan situasi pasar ekonomi pasar keuangan kita gitu karena kalau melihat dalam seminggu terakhir pasca terjadinya virus corona juga pasar e, saham kita terus menurun gitu mm -hmm. ya. Kemudian ada sebagian investasi yang keluar. Kemudian apakah nanti tidak mengganggu terhadap e, NPL kita? Kan banyak kredit-kredit yang mungkin kan sekarang si Jimping memanggil ya mm -hmm. Perdana E, Menteri Cina memanggil bantuan dari negara, dari warga warganya yang ada di luar negeri. Nah, ini apakah juga kemudian tidak mengganggu terhadap sistem perekonomian kita di dalam negeri kita? Ya. Jadi, ya, ini dampak langsung dan tidak langsung itu terjadi, ya. Virus corona, negara lain yang terjadi, tetapi uh -huh. ngefeknya kemana-mana. Ini terjadi, dan uh -huh. saya kira, kalau mau ditelusuri lagi. Karena sektor pariwisata Cina juga adalah eh, apa namanya eh, wisatawan yang besar hadir di Indonesia. Bagaimana juga ini dengan usaha kecil, mikro dan menengah di daerah-daerah atau di destinasi wisata kita. Nah, ini yang juga semestinya dibicarakan secara serius ya seluruh kementerian dampak-dampak yang ditimbulkannya berarti kita juga memang harus mengikuti prosedur terlebih dahulu saja ya memang pemerintah sudah tetapkan ya kita ikuti saja seperti itu kita ya, pak ya? Ya. ya kita percayakan kepada pemerintah ya kita percayakan kepada pemerintah bagaimana uh, early warning sistemnya mm -hmm. penanganannya tetapi ya kita pelajari betul mm -hmm. kalaupun kemudian terjadi di antara dekat kita gitu mm -hmm. ada tetangga kita ada mm -hmm. uh, mungkin di lingkungan kita bagaimana dampaknya ya kita pelajari bersama ya karena mm -hmm. di era Teknologi informasi saat ini juga kita bisa mampu secara mandiri untuk belajar itu. Tetapi bagaimana penanganan dan early warning system yang nanti mm -hmm. akan e, diberitakan oleh pemerintah, ya kita percayakan saja kepada otoritas negara ini. Baik, terima kasih banyak Pak Herman Heron terima sudah kasih. hadir pada pagi hari ini. Pemirsa, kini giliran kami e, bacakan ke depan Anda untuk agenda maupun kegiatan anggota Dewan untuk hari ini. Kami juga hadirkan di layar kaca Anda. Pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, pemirsa sudah ada di Komisi 5 DPR RI RDPU dengan DPRD Kabupaten Banjarbaru dan DPRD Kabupaten Balangan. Kemudian di Komisi 10 DPR RI, Komisi 10 uh, maksud kami Komisi 1 pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, ada rapat kerja dengan Menkominfo di Komisi 4 DPR RI ada RDP dengan Sekretaris Jenderal dan PLT Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Komisi 5 RDPU dengan DPRD Kabupaten Seluma dan Abadan Legislasi Rapat Harmonisasi Rancang Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dan masih juga rangkaian uh, kedewanan akan berlangsung hingga pada pukul 14 waktu Indonesia Bagian Barat, yaitu di Komisi 5 DPR RI ada RDPU dengan DPRD Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian suara parlemen edisi pada pagi hari ini telah usai pemirsa. Saya Yusli Hayanti. Saya Medi Tentunya bersama Bapak Herman Heron mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai, sampai jumpa. jumpa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih.